إلههم يقيم وأتوب إليه. علمنا وبه سيقولنا بسر النبي ولنبي بسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي خصوصا سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات، قطب البداية والنهايات، خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات، وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات، صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا، وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات، يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان البيضاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. بقاء صفات yang wajib bagi Allah yang nomor tiga, baqa artinya kekal, maka mustahil dihubungi adam. Arti dihubungi itu mustahil terjadi pada zat Allah Ta'ala adam. Adam itu bahasa Arab artinya tiada atau fana, hancur atau habis atau hilang. Maka Allah ini wajib bersifat baqa. Maksud wajib pasti, kada mau kada. Kada mau Allah itu kada bersifat baqa, tetapi wajib bersifat baqa. Artinya pasti. Dan mustahil Allah Ta'ala dihubungi Adam. Nah, maksud dihubungi Adam itu model kayak makhluk. Adanya itu setumat, ada yang 60 tahun meninggal, ada yang 70 tahun meninggal, ada yang 30 tahun anumnya sudah meninggal, sudah hilang kisahnya. Itu disebut Adam narannya. Nah, maka Allah Ta'ala kada seperti makhluk, yaitu Allah Ta'ala ini kekal. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi Allah sendiri di dalam Al-Quran sudah memadahkan lawan hamba-hambanya sebarataan, bahwa Allah itu, aku ini jadi Allah Ta'ala kekal mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, kekalnya Allah ini pertama zat sidin, itu kekal. Yang kedua seluruh sifat sidin, sifat-sifat sidin yang sempurna itu kekal. Lalu asma-asma sidin pun kekal. Arti asma itu nama-nama sidin. Nah, maka kita disuruh berpikir supaya akal kita tadi mencocoki lawan dalil nakli. Nah, coba kita pikirkan di sidin lah. Yang sudah kita yakini semalam bahwa segala sesuatu yang menjadikan Allah. Ya, kalau semalam segala sesuatu apapun makhluk atau disebut alam yang menjadikan itu adalah Allah, dan yang memelihara makhluk atau alam ini pun Allah, yang menggerakkan, yang mendiamkan, yang memberi rejeki itu pun Allah seluruhnya. Nah, maka kalau kita mau bertafakur memikirkan, kalau Allah yang terus-terusan menjadikan makhluk, menjadikan geraknya dan diamnya makhluk, Allah juga yang terus-terusan memelihara dan memberi rezeki dengan makhluk, Allah terus-terusan, maka pemahamannya Allah itu bersifat kekal. Logikanya toh, kalau Allah terus-terusan sidin yang menggerakkan, sidin yang mendiamkan, sidin yang memelihara, sidin yang memberi rezeki, sidin yang menjadikan, berarti pemahamannya sidin itu kekal. Nah, maka kalau kita melihat keadaan alam semesta, bahwa sidin yang di dalam dalil wujud pemulaan Allahu allazi khalaqas samaa'a itu,
Nah, berarti kalau kita sudah memutuskan, ternyata Allah Ta'ala setelah kita perhatikan, hanya sidin yang menjadikan sesuatu, baik itu jadnya alam maupun gerak dan diamnya alam, sidin yang mengatur, yang menjadikan, yang memelihara dan memberi rezeki, dan itu terus-terusan. Maka berarti kalau kita ambil kesimpulan bahwa sidin bersifat kekal. Mustahil kalau kada bersifat kekal bisa terus-terusan memelihara alam, menjadikan dan memberi rezeki. Nah, mustahil kada menerima akal kita. Kalau Allah nih terus-terusan memelihara, menjadikan, tapi sidin kada bersifat kekal, itu mustahil. Maka disimpulkan ada dua haknya Allah di pintangan kekalnya Allah. Jadi Allah itu kekal bisa dilihat dari dua sisi. Nah, jadi kita mengetahui Allah itu bersifat kekal bisa dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, Allah itu selamanya mampu. Allah itu selamanya mampu. Mampu itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Banjar, Allah itu selamanya kawa. Selamanya berisi kemampuan. Selamanya kawa. Nah, satu dulu. Kawa apa? Kawa menjadikan, kawa memelihara, kawa memberi rezeki, kawa menggerakkan, kawa mendiamkan. Itulah pekerjaan Allah Ta'ala. Dan selamanya Allah Ta'ala kawa. Satu dulu. Yang kedua, selamanya Allah Ta'ala itu mempunyai. Nah, selamanya Allah Ta'ala mempunyai. Mempunyai apa? Mempunyai langit, mempunyai bumi, mempunyai bulan, mempunyai matahari, seluruhnya. Bahkan mempunyai surga, mempunyai neraka, mempunyai makhluk, mempunyai binatang, mempunyai tumbuh-tumbuhan. Itu seluruhnya milik Allah. Kenapa aja milik Allah aja? Mana dalilnya? Kan di Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa bainahuma. Seluruhnya itu miliknya Allah. Kenapa disebut milik Allah? Karena Allah yang menjadikan. Wajar milik Allah. Nah, jadi dua sisi yang harus kita pahami. Allah itu selamanya mampu. Yang kedua, Allah itu selamanya mempunyai. Nah, kalau selamanya mampu dan selamanya mempunyai, maka diambil kesimpulan Allah selamanya kekal. Nah, kenapa aja? Karena selamanya mampu dan selamanya mempunyai, berarti selama-lamanya Allah Ta'ala kekal. Ujar bahasa Banjar, terus-terusan, selalu terus-terusan Allah Ta'ala itu kawa, selalu kawa dan selalu berisi. Mempunyai itu kalau pindah ke bahasa Banjar berisi, selalu berisi itu Allah. Nah, coba kita dari ujung rambut sampai ujung batis, siapa yang menjadikan? Allah. Allah yang menjadikan. Lalu setelah dijadikan, yang menolongi bergerak dan berdiam pun Allah juga. Maka pemahamannya, menjadikan zatnya alam, zatnya kita Allah, dan menjadikan gerak dan diamnya kita pun Allah. Maka pemahamannya, yang mempunyai kita ini keseluruhan adalah Allah. Nah, berarti alam semesta selalu dan selamanya ditolongi oleh Allah. Berarti selalu dan selamanya milik Allah. Nah, maka ada dua sisi yang harus kita pikirkan, yang kita pahami. Allah itu ternyata selalu dan selamanya mampu. Yang kedua, selalu dan selamanya berisi atau mempunyai. Nah, pahamlah dulu nih. Nah, maka dari dua pemahaman itu timbullah sebuah kesimpulan, ternyata Allah selamanya baqa, bersifat kekal. Karena terus-terusan pangkawa dan terus-terusan beisi, berarti terus-terusan kekal orangnya. Nah, jelaslah. Nah, itu. Nah, lalu makhluk ini, Bang. Nah, makhluk ini lawanannya. Makhluk ini dihubungi Adam. Nah, arti dihubungi itu bisa terjadi dan pasti terjadi. Apa yang pasti terjadi terhadap makhluk, terhadap alam semesta, terhadap diri kita? Adam. Tiada habis masa berlaku. Nah, kuitannya Nini Pian masihlah hidup. Coba lihat, ada yang hidupnya. Kuitannya Nini, abahnya Nini Pian. Ada lagi loh kok. Habis sudah masa berlakunya.
Apalagi kuitannya nininya pian begininya ya. Sudah habis masa berlaku. Karena nini kita habis juga masa berlakunya. Karena ujung-ujungnya mama kita habis juga masa berlakunya di dunia. Karena ujung-ujungnya kita pulang habis berlakunya. Nah, maka itu yang disebut dihubungi oleh Adam. Artinya bisa terjadi atau pasti terjadi kita ini akan habis ceritanya. Bisa kadada, itulah makhluk. Ayam, bisi ayam kita. Kita nih bisi ayam. Salawasan lah bisi ayam. Kada salawasan, bisa aja ayamnya matian. Habis kisahnya, bisi harta, kada salawasan. Biar yang sugih kah, yang miskin kah, yang setengah sugih setengah miskin kah. Nah itu baisinya itu kada selamanya. Kadangkala ada, kadangkala kada ada. Kadangkala banyak, kadangkala sedikit. Itulah makhluk. Nah, kayak itu juga baisi kepintaran sama. Kadangkala pina paham, pintar. Kadangkala pina babalikannya, pina kada paham, pina kada tapi pintar. Bisa juga. Jadi kada selamanya di diri makhluk ini bertahan lama kada selamanya. Kenapa? Karena lain Tuhan. Nah, lain Tuhan. Jadi makhluk kada pernah. Nah lah, nih rumusnya makhluk nih. Makhluk tuh kita kecilkan aja lah. Makhluk tuh kita sempitkan kita gitu. Jadi kita nih miniaturnya alam semesta. Makhluk tuh ya aku nih misalnya japian ulun aku. Jadi aku nih yang makhluk. Kita nih yang makhluk. Nah, kita ini nih lalawanan dari sifat Allah baka. Kalau Allah itu baka, kita ini kada baka. Sedangkan kita paham maksud baka Allah itu kan dua tadi. Pertama, selamanya mampu. Yang kedua, selamanya beisi. Nah, itu disebut baka-nya Allah. Nah, sekarang kalau kita lalawanannya, kita ini kan lalawanannya nih. Lalawanan dari sifat baka, artinya kada selamanya. Berarti kita kada pernah kawa sebenarnya kita. Jadi menurut ilmu tauhid kita ini kada pernah kawa. Kada pernah mampu dan kada pernah beisi. Kada pernah kawa, iyalah aja. Iya, kita kada pernah kawa. Pabila kada pernah kawa dari dahulu sekarang sampai kaina kada pernah kawa. Maka jaku kawa duduk, kawa bejalan, kawa buka, kawa makan. Kawanya kita, kawa duduk, kawa berdiri, kawa bejalan, kawa lari, kawa makan. Ditulungi Allah. Nah, kalau sebenar-benarnya kita kada mampu. Dan kada mampunya kita itu balalawasan. Orang Banjar balalawasan. Kalau bahasa Indonesianya selamanya. Selamanya kita makhluk kada pernah mampu. Dari dahulu sekarang sampai ke ina kada pernah mampu. Kenapa aja? Karena kita lalawanan dari sifat baka. Kada pernah mampu. Tapi aku aja tadi kawa aja buka. Itu ditolongi Allah. Kawa berjalan, kawa menulis, kawa mencatat. Itu ditolongi Allah. Seandainya Allah kada menolongi, kada kawa apa-apa kita. Beda kalau Allah. Kalau Allah selamanya bersifat baka. Berarti selamanya mampu. Mampu menolongi hamba-hambanya. Nah, jadi kawanya kita karena ditolongi oleh Allah, bukan karena kemampuan kita. Pian misalnya memikirkan masalah pelajaran, mikir akot, lalu akhirnya berhasil paham. Itu bukan karena kemampuan kita sebenarnya, tapi karena ditolongi Allah. Diberi hidayah oleh Allah, lalu paham. Lalu kena kawa pulang mengamalkan ilmu tadi, itu Allah memberi taufik. Lalu kita kawa mengerjakan, belajar sembahyang sunat duha. Paham tata caranya? Hidayah Allah tuh. Lalu kawa pian mengerjakan sunat duha dua rakaat, taufik dari Allah juga. Nah, hidayah itu bahasa Arab. Taufik itu bahasa Arab. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, pertolongan Allah. Nah, maka seandainya Allah kada menolongi, kita kada pernah paham dan kada pernah kawa beamal. Tapi karena Allah menolongi, lalu kita kawa paham, lalu kita paham dan kawa kita mengerjakan dua rakaat duha, kawa mengerjakan lima waktu, itu karena semata-mata ditolongi, bukan karena kemampuan kita, karena kita kada bersifat baka. Yang bersifat baka hanya Allah, yang kawa selamanya hanya Allah, makhluk kada pernah kawa. Kawanya makhluk ditolongi Allah. Pahamlah?
Paham. Nah, yang kedua, makhluk ini, kita ini kada pernah mempunyai, kada pernah berisi. Kan tadi sifat bakat terbagi dua ya, kalau selamanya Allah mempunyai, selamanya Allah mampu. Nah, lawanannya bagi makhluk, selamanya makhluk ini kada kawa, selamanya makhluk ini kada berisi. Nah, kita ini kada pernah berisi. Dari ujung rambut kita terus muha, hidung, muntung, terus sampai ke betis, seluruhnya dijadikan Allah. Karena Allah yang menjadikan, berarti milik Allah, mana milik kita? Dia tuh tanganku aja, apabila pian maulah tangan. Ini muha aku aja, apabila pian maulah muha pian. Tulis tanggalnya, apabila pian maulah muha, maulah tangan. Ini mataku aja, apabila kita maulah mata. Kadada, kadada sejarahnya. Ada mata palsu, orang berjual, kada berfungsi yang seasli-aslinya juga. Nah, maka kita kada pernah sebenarnya berisi sesuatu apapun di dunia ini secara ilmu tauhid. Kada pernah kita berisi sesuatu apapun di dunia ini. Buktinya waktu kita lahir di dunia, waktu kita lahir, waktu bayi itu, waktu lahir itu yang becungol tuh kita saurangan ya, adalah membawa sepeda motor keluar juga, membawa baju, ada, membawa kendaraan, membawa rumah begini ya, empat juga keluar, ada, keluar hanya seikung bulat betelanjang, belum paget tali pusatnya. Artinya apa tuh? Kadada yang dibawa apa-apa, menandakan bahwa kita ini kada mempunyai apa-apa sebenarnya. Kainnya kita bila sudah kita meninggal dunia, yang dibawa tuh hanya tiga helai kain kapan. Kada kawa dibawa rumah dibuat ke kubur, kada kawa mobil yang hanyar, kada kawa anak, kada kawa jua dibawa bini, kada kawa dibawa dang sana, kada kawa dibawa. Berarti pemahamannya apa? Kita memang kada berisi apa-apa. Seandainya kita berisi apa-apa, kawa kita membawa itu. Duit banyak kumpulakan, tapi bila kita mati dibawalah ke kubur. Kada dibawa berarti kita kada berisi apa-apa. Nah, kada pernah kita mempunyai selamanya dari dulu, sekarang dan kaina, kada pernah kita berisi apa-apa. Kada aja, aku berisi duit banyak aja. Berisi duit banyak. Nah. Oke. Banyak berisi duit. 750 triliun. Nah, banyak lah. Nah, banyak. Tapi suatu saat duit itu kena bisa habis. Bisa kebakaran atau bisa kerampokan atau kemalingan. Nah, seandainya misalnya kita tuh kebakaran rumah, bisi rumah ganal, duitnya banyak di situ, kendaraannya banyak kebakaran, kawalah kita menahan-nahani. Menahan-nahani supaya jangan kebakaran kada kawa. Bila sudah habis, hanya datang pemadamnya. Hanya datang mobil pemadam. Seandainya rumah yang gonal, harta yang banyak itu milik kita, kawa kita menahani, jangan, panji api, itu ampunku. Tapi kita kada kawa menahani. Kalau sudah takdir berlaku, habis, habis. Nah, ada perampok-perampok harta kita. Lalu kita terjungkaling misalnya, kesiup, karena dipukul oleh perampok misalnya. Harta kita habis di bawahnya. Kawalah kita menolak. Kada kawa menolak, apabila takdir berlaku terjadi. Ini menandakan bahwa kita kada mempunyai apa-apa. Seandainya kita kawa mempunyai apa-apa, hak itu milik kita sebujur-bujurnya, kawa kita manahani. Perampok jangan tepun kok. Tapi kada kawa. Nah, inilah yang disebut sebenarnya manusia ini tidak mempunyai apa-apa, hanya titipan belaka. Titipan belaka. Bisi rumah titipan, bisi kendaraan titipan. Beisi, bahkan beisi badang, batang tubuh ini pun titipan juga. Seluruhnya yang kelihatan di diri kita tuh titipan, yang suatu saat akan hilang karena kada selama-lamanya, sebab kada bersifat bako. Aku kawa aja, kawa berdiri, kawa berjalan, bahkan pian kawa buka, kawa lari, bahkan nomor satu lagi lari. Sanggup aku lari dengan kecepatan yang paling cepat. Misal lah. Nah, itu lagi anom. Karena bila sudah tuha, kada kawa lagi buka.
takait sedikit rabah, takait akar aja rabah. Hah? Mana dulu yang kawa buka itu mana? Musudah tuha. Kada masih anum umur 30 masih umur 20 tahun masih laju buka. Tapi ada tuh kawan kawan di parak rumah juga umurnya anum aja, umur 20 tahun aja tapi stroke. Kada kawa apa-apa juga. Padahal umur anum aja. Banyak ini yang umur-umur anum yang stroke. Sebelah berarti sebelah badannya kada kawa bergerak. Ini menandakan sebenarnya kita ini memang kada kawa apa-apa. Kawanya kita karena atas pertolongan Allah semata-mata. Kalau Allah kada menolongi, kita kada pernah kawa. Nah, dan juga baisinya kita semata-mata karena dititipi Allah. Kalau Allah kada menitipkan sesuatu lawan kita, kita kada baisi apa-apa. Pahamlah. Nah, ini yang disebut makhluk ini, alam ini atau kita ini kada bersifat baqa. Hanya Allah yang bersifat baqa. Hanya Allah yang bersifat kekal. Sambungannya pulang. Itu keyakinan kita. Tadi narannya keyakinan kita. Jadi kita bila melihat badan kita waktu berceramin, kada bersifat baqa ya kita. Kada kekal. Melihat mobil di halaman, kada baqa. Kada bersifat kekal. Melihat rumah ganal, kada bersifat baqa. Kada kekal. Yang kekal hanya Allah. Sambungannya, maka patut bagi mukmin mu'takid, patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia ingat. Nah, ingat bahwa ia akan mati. Ingat bahwa ia akan mati. Satu dulu. Jadi mun kita yakin bahwa hanya Allah yang bersifat kekal, sedangkan kita ini kada bersifat kekal, disuruh kita banyak-banyak ingat dengan mati. Disuruh banyak-banyak ingat dengan mati. Bahkan orang-orang yang sudah sangat cinta lawan Allah atau orang-orang itu sangat dicintai oleh Allah, mereka ingat dengan mati itu sudah mencapai kesempurnaan. Nah, mereka itu seperti mati walaupun belum mati. Seperti orang-orang wali-wali Allah Ta'ala itu, nah, mereka itu sudah seperti mati walaupun belum mati. Nah. Jadi di sini kita disuruh ingat lawan mati. Nah, ingat lawan mati itu ibadah. Jadi setelah sembahyang lima waktu kah, kita tafakur suatu saat aku akan mati. Maka titipan Allah yang ada di diriku suatu saat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Aku berisi badan kuat, sehat, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Berisi ini, berisi itu, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, aku berisi kepintaran, kepintaran pun dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Aku berisi kemampuan, seluruhnya itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Maka kita tadi wajib ada berisi perasaan takutan lawan Allah Ta'ala. Sebab kita pasti mati. Pasti mati. Nah, karena itu, satu dulu, ingat dengan mati. Jadi kalau diingat dengan mati ini berpahala. Jadi biar pian maungut ini aja. Kawan pian menyangka pian ini mahayal. Mahayal apakah? Mahayal ada di Hongkong kah? Padahal pian mengingatkan diri pian cagar mati. Nah, ingat lawan mati makin rancak ingat dengan mati itu makin bagus. Makin menumbuhkan kesadaran kepada kita dan makin memelihara kita dari mengerjakan maksiat dan makin meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan. Kalau kita rancak ingat atau sering ingat dengan mati. Nah, yang kedua, orangnya ingat dengan mati ini ketujuh disini padahkan, nah, suka membaca istighfar dan boleh banyak ia istighfar bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sambungannya. Nah, membaca istighfar. Arti membaca istighfar itu minta ampun lawan Tuhan. Nah, cuma dalam tauhid di sini lebih dikatakan dosa kita, dosa secara tauhid. Nah, kalau dosa secara fikih itu lain lagi. Dosa secara fikih itu minum-minuman keras, berjudi, apalagi berzina, itu dosa secara fikih. Nah, kalau dosa secara tauhid ini sombong. Itu dosa secara tauhid. Sombong. Nah, sombong ini hakikatnya ada.
Hakikat sombong adalah ketika kita lupa bahwa kita sebenarnya kada pernah selamanya memiliki, dan kada pernah kita sebenarnya, arti kada pernah itu bahasa Banjarnya sebenarnya itu kada pernah kawa, satu dulu, dan kada pernah beisi, dua. Tapi kita kada ingat parasa kita, kita yang kawa, dan parasa kita, kita yang beisi. Nah, itulah yang disebut dosa badan narannya. Dosa kada ingat lawan Tuhan. Nah, dosa inilah yang diistighfari, ini yang dimaksud dalam kitab ini. Kita misalnya berjalan, kada ingat bahwa kita berjalan itu ditolongi Allah, itu berdosa sudah. Kita misalnya makan, oh, kada ingat bahwa kita itu ditolongi Allah, itu berdosa juga. Kita misalnya belajar, membaca, beribadah, sembahyang, bahkan seluruh ibadah kita, kalau kita lupa bahwa kita ditolongi Allah, maka ibadah itu dipandang kada sempurna ibadahnya. Bahkan kalau ulama tauhid memadahkan di situ, zahirnya beribadah, hakikatnya bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena lupa akan pertolongan Allah waktu itu. Orang yang kada ingat bahwa inya ditolongi Allah, inya kada ingat, inilah yang disebut hakikat sombong dengan Allah. Jadi sombong ini bahasa Arabnya kibir. Kibir atau takabur. Cuma yang disombong ini Allah Ta'ala. Kayak apa aja sombong dengan Allah aja. Biasanya kita sombong dengan manusia, dengan kawan ya, kalau ini sombong dengan Allah kayak apa aja. Nah, sombong dengan Allah itu dua caranya. Bila kita merasa bahwa kitalah yang kawa, itu disebut sombong dengan Allah. Satu. Yang kedua, bila kita merasa kitalah yang beisi, itu disebut sombong dengan Allah. Misal, pian beisi baju, beisi salawar, beisi tapih, misalnya. Lalu para sapian ini, ampun pian. Kada ingat bahwa ini titipan dari Allah. Nah, itu sombong dengan Allah sudah. Ini berdosa sebenarnya, dosa menurut ilmu tauhid. Lah, nah, dosa menurut ilmu tauhid. Dan ini kadang bila kita kada belajar tauhid, kada merasa itu dosa. Perasa kita kan sombong dengan manusia, dengan kawan aja, padahal ada yang lebih berbahaya dosanya, itu dosa sombong dengan Allah Ta'ala. Pian sembahyang misalnya duha dua rakaat, Allahu Akbar, dari mulai Allahu Akbar sampai salam, pian kada ingat, kada sadar bahwa pian itu sebenarnya ditolongi oleh Allah. Parasa pian aja yang kawa. Oh, rakaat sampai 40 rakaat dua. Misalnya ada 80 rakaat dua. Paling banyak duha berapa? 12. Maksimal 12. Yang standar 8. Minimal 2. Mun asam kamal kada menggawi. Asam kamalnya. Nah, lalu kita kawa menggawi 2 rakaat. Ternyata waktu kita menggawi, kada ingat, kita kada ingat bahwa kita tadi sebenarnya ditolongi Tuhan. Kada ingat. Bukan bersengaja, cuma kada ingat. Nah, kada ingat itu sudah berdosa lawan Tuhan. Kenapa aja? Inilah yang disebut hakikat sombong lawan Allah Ta'ala. Nah, jadi Allah Ta'ala itu jangan disombongi. Kayak apa aja menyombongi Allah Ta'ala aja? Ya tadi, bila kita melihat misalnya ada berisi sesuatu di diri kita, parasa kita ampunnya. Nah, jangan. Kalau parasa kita ampunnya, maka itu disebut sombong. Tapi ini hakikat lah, tauhid. Kalau fikih, bujur aja sudah. Pian bisi baju pian. Bujur nih tuh. Kalau memang baju pian, jangan dipadahkan baju orang. Itu fikih. Pian beisi kendaraan pian. Bujur janin tuh. Jangan dipadahkan itu baju kendaraan orang. Nah, tapi kita disuruh di hati ini ingat dan menyadari. Ternyata sebenarnya yang ada, yang kumiliki seluruhnya ini titipan Allah. Nah, maka kalau kita melihat apapun yang ada di diri kita, lah, termasuk melihat rambut sendiri, melihat mata, melihat hidung terus seawakan. Jangan lupa ini ada titipan dari Allah. Maka kita kada sombong lawan Tuhan darinya. Tapi kalau kita parasa kita,
parasa kita yang kuat, parasa kita yang mampu, parasa kita yang bisa. Kada ingat bahwa kita tuh sebenarnya hanya ditolongi oleh Allah. Lupa nih tuh. Ini disebut sombong dengan Allah. Dan sombong itu maksiat, dosa. Nah, lalu kita sembahyang, ternyata kita lupa ditolongi Allah. Maka sembahyang kita ini menurut ilmu tauhid disebut berdosa, maksiat lawan Allah. Maksudnya kada sempurna sembahyangnya tuh pahalanya. Sedikit pahalanya. Kada banyak. Nah, maka tetap kita sembahyang, tapi di dalam sembahyang tuh kita wajib menyadari aku kawa sembahyang karena ditolongi Allah semata-mata, bukan karena kemampuanku. Nah, sebab kita sadar kita kada bersifat baka. Yang bersifat baka hanya Allah. Yang sebenar-benar kawa mampu hanya Allah. Pahamlah dulu nih. Nah, kayak itu juga kita waktu beisi sesuatu, beisi napakah, beisi rumah kah, duduk kah di pelatar misalnya melihat rumah, atau misalnya melihat kendaraan, atau melihat baju, atau melihat jam tangan, wajib kita di hati beisi kesadaran semuanya ini titipan dari Allah. Nah, kalau kita lupa bahwa semua itu titipan dari Allah, parasa kita, kita ampunnya, walaupun secara fikih bujurnya sudahlah. Tapi kita kan bukan hanya fikih agama tuh. Agama ada fikih, ada tauhid. Dua-duanya harus jalan. Kada mungkin fikih aja tanpa tauhid. Kada mungkin juga tauhid aja tanpa fikih. Nah, maka harus ada, bukannya harus lagi, wajib kita menyadari. Nah, jam tanganku ini titipan dari Allah. Baju yang kupakai titipan dari Allah. Bahkan badanku sendiri dari ujung rambut sampai ujung betis titipan dari Allah. Lalu pakai baju rapi sudah, bagamis sudah, bersurban sudah, lalu sembahyang pulang. Mulai dari beudu, oh beudu. Wajib kita menyadari aku kawa beudu ditolongi Allah. Mun aku sebenar-benarnya kada mampu, kada pernah mampu karena aku kada bersifat baka. Yang bersifat baka hanya Allah. Nah, lalu sembahyang, Allahu Akbar. Nah, aturan sembahyang tetap berlaku, tetap dilaksanakan, ada niat, ada rukun, tetap digawi. Tapi harus, bukannya harus, wajib kita menyadari, aku kawa mengerjakan seluruh rukun sembahyang semata-mata ditolongi oleh Allah. Kalau Allah kada menolongi, kada kawa kita mengerjakan sembahyang, kada kawa kita menyempurnakan rukun-rukun sembahyang. Nah, ini yang disebut basyariat dan bahakikat narannya. Bapikih dan batauhid. Jangan sampai kita beribadah hanya bapikih saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus suaraku aja. Pasih aku. Di sini paling bagus suaraku. Nah, lalu rajin beribadah. Walaupun kita rajin beribadah, tapi kita berisi perhatian langkah itu ibadah kita seluruhnya judulnya maksiat lawan Tuhan. Kenapa dia maksiat dengan Tuhan? Maka aku beribadah aja. Karena kita kada ingat, lupa bahwa sebenarnya kita kawa membaca tadi ditolongi Allah, bukan kemampuan kita. Karena kita lupa, parasa kita, kita yang kawa, kita yang bagus, kita yang mampu, kita yang baik, kita yang fasih, inilah yang disebut hakikatnya sombong dengan Allah Ta'ala. Kalau bahasa kasarnya tuh, mengambil haknya Allah. Harusnya Allah yang dipuji. Alhamdulillah. Segala pujian lillah, seluruhnya tadi hanya untuk Allah. Kenapa hanya Allah yang dipuji? Karena hanya Allah yang memiliki seluruhnya. Kenapa hanya Allah yang dipuji? Karena hanya Allah yang menolongi seluruhnya. Kita bang kada patut dipuji. Jadi jangan minta puji, jangan pina agak benar. Sebab kita kada patut dipuji. Yang dipujiin itu hanya Allah. Makanya kalimatnya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bukan alhamdulillah kadada, alhamdulillah kadada juga, tapi lillah bagi Allah. Nah, ilih ya, memang aku sebenarnya kada pernah kawa. Kawanya aku kan ditolongi. Nah, kesadaran itu hendaknya ada di dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Maka ibadah kita ini berisi nur narnya. Yang nur itu sampai ke hadrat Allah Ta'ala.
maksudnya diterima oleh Allah. Setiap ibadah yang tidak ada nur di dalamnya, maksudnya tidak ada kesadaran, kesadaran yang dua macam tadi tuh, bahwa aku ditolongi Allah, aku kada pernah mampu, kada pernah bisa apa-apa, aku bisa ini karena ditolongi sidin, ditolongi Allah. Nah, aku pun baisi ini karena titipan dari Allah juga, mun hakikatnya aku kada bisa apa-apa. Nah, maka kalau kesadaran itu ada di bawah ibadah, inilah yang disebut minas solihin, orang-orang soleh. Nah, jadi orang-orang soleh ini tuh, mereka beramal ibadah rajin, tapi mereka pun menyadari kelemahan dirinya sendiri. Itu orang soleh. Mereka cangkal, rajin beribadah, rajin berusaha, tapi mereka menyadari kelemahan diri mereka sendiri, menyadari kehinaan diri mereka sendiri. Kenapa aja hina aja? Maksud hina itu kada layak dipuji. Coba contoh, nah, coba kita perhatikan. Kita yakin sudah yang bersifat baqa hanya Allah. Ya kalau arti bersifat baqa hanya Allah, yang kawa selamanya hanya Allah, yang beisi selamanya hanya Allah. Kita bang kada bersifat baqa, berarti kada pernah kawa selamanya, kada pernah beisi selamanya, lalawanannya. Kada pernah kawa selamanya, kada pernah beisi selamanya. Lalu kenapa kita kawa? Kawa sembahyang, kawa mandi, kawa buka, ditolongi Allah. Kenapa kita beisi? Dititipi Allah. Pahamlah. Cukuplah kita menyadari bahwa aku selama ini, waktu kita beribadah tuh, aku ini hanya karena dititipi Allah dan ditolongi Allah, maka aku kawa beribadah. Seandainya Allah kada menolongi dan kada menitipi sesuatu kepada aku, aku kada kawa beribadah. Cukup hanya menyadari itu saja. Maka kita terlepas dari sifat sombong terhadap Allah. Maka ibadah kita tadi disebut ibadah yang diterima oleh Allah. Nah, jangan sampai ibadah kita tadi seperti buah. Bagus buah mangga nih, bagus warnanya, gonol pulang mangganya, menguning bagus, dicium harum, sekali dikupas dibuka bapira, isinya bapira, banyak hulatnya, hibak hulatnya. Nah, itulah perumpamaan orang yang sembahyang rajin, beribadah rajin, tetapi dia lupa akan bahwa seluruhnya sebenarnya di dirinya itu hanya semata-mata ditolongi Allah dan dititipi oleh Allah. Pahamlah dulu nih. Dan pahamlah. Nah. Jadi tapi karena kita ini manusia, arti manusia tuh banyak salah, banyak lupa, banyak kada ingat. Nah, maka disuruh oleh Habib Utsman banyak-banyak minta ampun. Nah, walaupun misal dalam sembahyang tuh Allahu Akbar, sembahyang subuh 2 rakaat. Rakaat pertama kita ingat sadar bahwa kita tuh ditolongi Allah. Rakaat kedua kada sadar lagi kita. Kada apa-apa nih tuh. Tapi kita beristighfar lawan Tuhan, imbah tumpung salam. Makanya bila kita imbah sembahyang 5 waktu tuh, tuntung salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan yang paling pemulaan disebut oleh orang yang selesai salam itu adalah istighfar kepada Allah, minta ampun lawan Tuhan, astagfirullah, astagfirullah. Itu pemulaan. Kenapa kita minta ampun? Karena ibadah kita tadi yang kita kerjakan tadi banyak lupa lawan Tuhan, banyak kada ingat, kada sadar bahwa kita tuh ditolongi Allah. Para sah kita yang kawa. Nah, kalau kita kada membaca istighfar, kada minta ampun lawan Tuhan, ibadah kita ini kada laku. Bahasa Banjarnya kada payu. Nah, supaya payu, walaupun tadi ibadah kita banyak rusaknya, banyak kada ingatnya, banyak kada sadarnya, tapi kita ada solusinya. Apa solusinya? Di sini dipadahkan banyak membaca istighfar dan bertaubat. Maka ibadah kita tadi walaupun banyak lupanya, banyak sombongnya lawan Tuhan, ya kalau kawa berjalan kada ingat ditolongi Tuhan, sombong lawan Tuhan darannya. Kawa makan, kawa duduk, kawa maajar, kawa berbuat apapun, kawa bemasak, kawa bertapas, kada ingat ditolongi Tuhan, sombong lawan Tuhan. Tapi kita pagi dan sore membaca istighfar, apalagi setelah 5 waktu membaca istighfar, maka seluruh ibadah kita tadi diterima Tuhan juga. Lah, tapi mungkin kita kada membaca istighfar, bang, kada minta ampun lawan Tuhan. Sudah sombong-sombong lawan Tuhan, kada sadar diri, kada membaca istighfar pulang. Nah, ini yang Tuhan kada ketuju.
yang termasuk minal mutakabbirin, orang yang sombong. Nah, jadi kita ini kada apa-apa, dahanu kada ingat, kadang-kadang lupa lawan Tuhan, maksud lupa lawan Tuhan tuh lupa menyadari aku ini hanya karena ditolongi Tuhan semata-mata. Seandainya Allah kada pernah menolongi kita, kita kada kawa apa-apa, bagarak kada kawa, badiam kada kawa. Seandainya Allah Ta'ala kada menitipkan kita apa-apa, kita kada bisa apa-apa. Allah kada menitipkan dengan kita misalnya baju kada dijulungi, apalagi misalnya dari ujung rambut sampai ujung batis, Tuhan kada menitipkan dengan yang bagus, maka kita nampak benar kada baiknya. Misal dijulungi mata oleh Tuhan sebiji aja, aturannya dua lo kok, tapi Tuhan ya Tuhan sebiji gin kubari. Nah, sebiji mata, bisi hidung kada beluang, Tuhan menjulungi seadanya aja. Bisi kepala sebelah aja juga kada sempurna, Tuhan menitipi lawan kita. Bisi burit sebelah juga, bisi batis sebelah juga, bisi tangan kadada misal, kadua-duanya tangan kadada, kayak apa ya penampakannya yo. Nah, kada bagus, belum pulang bergerak kada, berdiam kada, Tuhan kada menjulung, kada memberi diam lawan kita, kada memberi gerak, kayak apa kisahnya? Bergerak kada, berdiam kada, kayak apa kisahnya? Maka kita nih seandainya Allah kada menolongi lawan kita dan kada menitipkan lawan kita sesuatu yang baik-baik, kita nih sangat hina. Sangat hina. Tapi kenapa kita nampak baik, nampak mulia, nampak bagus? Itu semata-mata dua hal di diri kita. Pertama, selalu ditolongi Allah. Kedua, selalu dititipi Allah dengan yang baik-baik. Maka kita pun menjadi seperti yang baik, seperti mulia. Padahal sebenarnya kemuliaan yang ada di diri kita milik Allah juga adanya. Maka sebutlah dengan pujian alhamdulillah. Maka alhamdulillah ini kalimat orang yang menyadari akan kehinaan dirinya dan mengerti akan kemuliaan Allah Ta'ala. Jadi yang mulia itu Allah sebenarnya. Kenapa aja? Karena yang bujur-bujur yang kawa menolong itu hanya Allah. Jadi yang bujur-bujur mulia hanya Allah. Alasannya dua. Karena yang bujur-bujur kawa menolongi hanya Allah. Yang bujur-bujur berisi hanya Allah. Berarti yang berisi kebaikan itu hanya Allah. Kalau yang berisi kebaikan hanya Allah, wajarlah sidin paling mulia. Kita pang hina semata-mata. Nah, hina semata-mata. Nah, kalau menurut dunia biologis lah, asalnya kita sebab musabab dari air mani. Asalnya kita ini menurut ilmu sabab musabab dunia biologis dari air mani yang hina. Itu asalnya kita. Dari air mani, sperma aja kita. Nah, kalau kita melihat ke asal diri kita, hina kita, maka kita janganlah bersifat sombong. Sudah asalnya hina, tapi dititipi Tuhan dengan dijadikan menjadi kepala ada bagus, berambut pulang, berhidung, bertelinga pulang. Dijadikan Tuhan pulang, bertangan segala macam. Titipan pada Tuhan aslinya air mani. Aslinya air mani. Air mani itu anak di piring. Suruh mengaji kawalah. Air mani, sperma. Mengaji nyawa. Kada bisa. Aslinya kita kada bisa mengaji. Suruh ini sembahyang dua rakaat subuh. Kada bisa juga. Aslinya kita kada bisa sembahyang subuh. Kenapa kita bisa kawa sembahyang subuh? Lancar mengaji, titipan dari Allah, pertolongan Allah. Mun aslinya kita hina, nah maka adabnya sama sekali, janganlah sombong dengan Allah. Sadari bahwa kita ini sebenarnya hina. Nah, ini yang disebut hakikat tawadu, yang sebenar-benar tawadu. Hakikat tawadu tuh nintu, bukan tawadu itu aku tawadu naham aja. Lah bukan itu. Misal berkumpulan bubuhan pian, terkumpulan berataan, lalu bergantian mengaji,
disuruh mengaji berataan atau disuruh menghafal. Ada yang hafal, ada yang kada. Ada seikung kada hakun hafal. Kenapa? Kenapa anu nyawa kah arti nyawa dulu? Kenapa nyawa kada mau mengaji? Aku tawadu. Aku tawadu nah, biar bubuhan nyawa jin anu aku tawadu aja. Itu lain, lain tawadun itu. Itu tuh lain tawadu, itu tuh supan narannya. Lain tawadu atau ada hafal bisa juga. Yang hakikat tawadu tuh kita menyadari asal kejadian kita tuh hina. Kenapa kita mulia? Itu karena ditolongi Allah dan dititipi oleh Allah dengan yang baik-baik. Maka kita jadi seperti mulia. Tapi kita tetap disuruh berisi kesadaran bahwa yang mulia ini sebenarnya hanya Allah, milik Allah. Karena dari ujung rambutku sampai ujung betisku tetap milik Allah selamanya. Aku kada berisi apa-apa. Aku kada berisi apa-apa. Berisi baju, berisi segala macam, titipan Allah. Berisi kendaraan segala macam, titipan Allah. Aku tetap kada berisi apa-apa. Dan aku juga kada kawa apa-apa. Sembahyang kada kawa, berdiri kada kawa, duduk kada kawa. Tu kawa duduk, kawa berdiri, ditolongi Allah. Kawa sembahyang dua rakaat, ditolongi Allah. Maka sadarnya hati bahwa hanya Allah yang paling hebat, inilah yang disebut tawadhu narannya dengan Allah, merendah. Tapi kalau kebalikannya, Bang, parasa kita yang harat, parasa kita yang kawa, parasa kita yang hafal, parasa kita yang mampu, lupa lawan pertolongan Allah, inilah yang disebut hakikat takabur narannya. Hakikat takabur, walaupun muntungnya tadi merendah, tapi Allah kada memandang muntung, yang Allah pandang hatinya. Hatinya sadar kada? Menyadari kada bahwa kita tadi sebenarnya hina. Mudahan pahamlah. Nah, jadi walaupun kita di dalam beramal itu banyak lupanya, Habib Utsman Batawi sin memadahkan, walaupun kita beramal banyak lupa, tapi ada solusinya. Banyak-banyak membaca istighfar. Jadi setiap tuntung sembahyang lima waktu, baca istighfar berdahulu. Imbah tuntung mengaji Quran, tuntung mengaji Shadaqallahul Azim, ya, baca istighfar lawan Tuhan. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita tadi diterima oleh Allah. Jangan sampai dianggap Tuhan dilabel, ditulisi, dijuduli amal ibadah orang yang sombong. Lalu kada payu, kada lagi pahalanya kena. Kita bersedekah, tuntung bersedekah, beristighfar lawan Tuhan. Bah tuntung membaca salawat, beristighfar lawan Tuhan. Bah tuntung membaca tasbih, beristighfar lawan Tuhan. Ya Allah, ulun minta ampun. Ulun tadi parasa ulun yang harat, parasa ulun yang kawa, parasa ulun yang mampu. Minta ampun ulun non pian. Karena ulun sudah sombong lawan pian. Nah, inilah yang disebut amaliyah orang-orang saleh. Selalu minta ampun lawan Tuhan dan menyadari banyaknya kesalahan di dirinya. Nah itu, wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli ya rabbi bil mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum